Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini jam pukul pukul 6:15, 6:15 pagi. Jadi untuk pagi ini saya akan buat video untuk korang semualah, sebab hari ini adalah hari yang ke-25 dan ke hari pertama lah kita akan mengalih pokok cili ke dalam polybag. Jadi kalau untuk video yang sebelum ni korang boleh tengok 30 hari saya ada buat tutorial untuk menyemai apa, menjaga anak pokok terung dalam tray lah. Kali ini untuk hari yang ke-25 ataupun hari yang pertama kita akan alih ke dalam polybag. Aduh, sakitnya mata. Jadi saya akan pergi ke kebun lah, dalam pukul 6:30 dulu, sebab saya mandi-mandi apa semua tu lah. Jadi saya akan tunjuk lah pagi ni kita akan buat apa. Jadi lagi satu, mungkin korang boleh dapat sedikit sedikit panduan lah apa yang kita akan buat pada pagi ni dan pada waktu petangnya lah. Jadi ini adalah update untuk hari yang ke pertama alih dalam polybag. Okey, jom kita pergi ke kebun. Okey, saya dah sampai ke kebun. Jadi sekarang ni matahari pun belum naik lagi, lebih kurang sekarang pukul 6 pukul 6:35 lah. Jadi kejap lagi kita akan alih lah, kita akan alih anak pokok benih ke dalam polybag. Jadi ini adalah sebagai pengikut petua lah, kita alih anak pokok sebelum matahari naik, sebelum matahari naik lah. Jadi itulah, jadi itu sebagai sembulik dia lah. Kita ikut apa yang di apa disyorkan ataupun dianjurkan oleh para-para tok guru-tok guru agama dululah. Jadi dalam Islam ada menyata apa, tok guru yang mengajar agama Islam ada menyatakan kalau nak tanam pokok buah eloklah pada hari Selasa lah. Hari Selasa, korang boleh tengok pada kitab Tajwid Al-Mulk. Jadi tu dia ada suggest untuk pokok buah, tanam pada waktu pagi Selasa sebelum matahari naik. Jadi kita akan buat simbolik dia itulah. Ni kot. Cantik pokok dia. Dia kuning. Jadi inilah rupa rupa keadaan waktu pagilah. Waktu pagi untuk anak benih hari yang ke-25. Ini waktu pagi dah, standby dah nak alih ke dalam polybag lah. Jadi kita dah alih anak pokok ke dalam polybag. Alhamdulillah, ni pokok yang pertama yang kita tanam lah. Jadi korang boleh tengok cara kita tanam dalam polybag.
awal-awal subuh lah kita menanam pokok. Tapi ni kita akan buat simbolik lah. Selebihnya kita akan buat pada belah petang. Korang tengok kan tanam tu. Kita tak adalah tenggelamkan sangat dia punya pimos tu. Sekadar kita tekan. Macam tu je. Eh, tak berhenti bunyi ayam ah. Kenapa? Ha? Sedap tu. Tengah-tengah pagi je tu. Tengah-tengah pagi lagi. Dah menanam pokok. Yang berkokok dia batu pagi. Jadi kita tanam awal pagi ni insya-Allah lah. Insya-Allah apa hasil kita minta hasilnya naiklah daripada yang sebelum ni. Yang kita tanam sebelum ni. Jadi ni kira kita tunjuk dengan korang semua perjalanan yang sebelum-sebelum ni kita orang buat tu macam mana. Macam ni je lah tuan-tuan. Macam ni saja waktu pagi. Setiap waktu pagi kita menanam. Apa awal pagi tu. Kita tanam anak pokok jenis sayur berbuah ni. Sebelum matahari naik. Sebelum matahari naik. Ataupun sebelum matahari timbul. Jadi kalau korang tengok matahari belum naik lagi lah. Belum naik lagi. Jadi itulah kita akan menanam sambil menikmati matahari naik. Ayat dia tu. Ha? Ayat dia. Ini betul-betul menikmati menanam pada waktu pagi. Jadi kalau ada daun-daun tua tu, kita ni lah daun-daun tua yang sebelum ni, daun pengasuh dia tu yang dah mati, dah kering, dah kuning, kita buang sekali lah. Kita buang terus. Kita biarkan daun pengasuh yang baru je. Ini untuk simbolik ni kita ambil line yang pertama sajalah. Line yang pertama. Untuk ni kita ada berapa hari bang? Sini ni. 19. Kita ada 19 hari, kita dah masuk hari yang ketujuh lah. Hari yang ketujuh. Jadi untuk polybag ni apa yang kita dah rawat bang? EM je. EM yang hari tu je lah kan, yang kita spray hari tu kan. Racun kulat pun kita tak ada, tak ada letak pun. Ini memang orang kata tak apa-apa nak ada bajet lah. Kalau ada kerajaan selepas ni ada pegawai-pegawai kerajaan yang tengok video ni ke nak bagi bantuan.
Boleh lah bagi kan. Selalu tengok orang lain je. Kalau boleh bagi, bagilah. Dah bengkok dah kami ni. Aduh. Kita menanam lebih kurang dalam 645 ya bang. Ya betul. 645. 645 tuan-tuan. Bangun awal pagi subuh tu. Jadi kita terus tanam pokok. Ini petua. InsyaAllah hasil, nak hasil banyak. Ini bukan nak kata petua pun, bukanlah. Mungkinlah petua jugalah boleh kita kata. Sebab apa ni, saya ni pun dapat sebelum-sebelum ni petua ni pun daripada orang juga. Pada awal pagi tu, kalau nak hasil banyak, apa, tanam pada hari Selasa lah untuk sayur berdaun. Sayur buah. Untuk sayur buah hari Selasa waktu pagi sebelum matahari naik. Mukadimah dia lah orang kata. Jadi petang. Mana pada awal pagi tu kita ambil yang mula-mula lah, baris yang mula-mula. Kan baris yang mula-mula. Sebab dulu masa saya kecil-kecil pun, saya pernah tengok arwah tok saya dulu, dia buat benda yang sama. Cuma waktu kecil tu tak ingat hari apa kan. Tapi sebelum matahari naik. Tapi kalau dalam buku, dalam kitab Tajuk Al-Mulk tu memang ada bagi petua benda ni. Dia ada bagi petua tentang tanam pokok sayur berbuah, sayur berdaun pada hari Khamis yang sesuainya. Pada hari Khamis untuk sayur berbuah hari Selasa. Kalau tengok matahari pun belum naik lagi, tapi dah mula lah nampak, dah mula cerah. Dah mula cerah kan. Ini kira vlog untuk hari pertama ataupun hari yang ke-25 semayan. Kita masuk ke dalam polybag. Jadi kalau untuk rawat polybag ni, kita tak ada letak apa-apa lagi ya. Kita tak ada letak apa-apa lagi, maknanya baju AB pun kita tak ada drip dalam polybag ni. Jadi apa, untuk yang ini betul-betul kita letak anak benih ni memang betul-betul EM saja yang hari tu yang kita rawat dulu tu. Baju AB tak ada masuk. Tak ada masuk lagi. Cadang baju AB masuk bila bang? Besok pagi. Tanam. Besok pagi kita start lah.
Jadi maknanya baja AB kita akan masukkan esok pagi lah. Selepas semua anak pokok ni dah penuh, kita dah alih petang nanti. Jadi semua tu akan didrip, baja AB tu akan drip pada esok hari lah, dengan kepekatan isi 0.5. Jadi alih dalam polybag pun, apa, dalam tray pun 0.5 isi, masuk dalam polybag pun kita pakai 0.5 isi lagi. Ni. Ha. Ha, buat. Ai kain pelekat je saya tuan-tuan. Waktu pagi ni. Bajet ada. Macam tu. Okey, daun tua ni. Daun tua ni kita buanglah. Kita buang. Lepas tu yang dah daun pengasuh yang tua-tua tu, lepas tu kita koreklah. Kita korek. Kalau boleh dia punya saput ataupun kokopi dekat bahagian batang dia tu, jangan terlalu kena sangat, sebab kita tanam ikut betul-betul le paras dia punya peat moss tu. Lepas tu kita letak dia punya micro, apa, micro tube ataupun dripper pan ni dekat dengan pangkal pokok ni. Yes. Yang pokok ni saya nak buat abang satu bang. Wah, boleh. Ni. Buat. Air kain pelekat je saya tuan-tuan. Waktu pagi ni. Bajet ada. Macam tu. Okey, daun tua ni. Daun tua ni kita buanglah. Kita buang. Lepas tu yang dah daun pengasuh yang tua-tua tu, lepas tu kita koreklah. Kalau boleh dia punya saput ataupun kokopi dekat bahagian batang dia tu, jangan terlalu kena sangat, sebab kita tanam ikut betul-betul le paras dia punya peat moss tu. Lepas tu kita letak dia punya micro, apa, micro tube ataupun dripper pan ni dekat dengan pangkal pokok ni. Jadi siap lah dah untuk 19 baris. Jadi itulah kita buat simbolik pada waktu pagi lah. Jadi kalau korang tengok matahari pun belum timbul lagi. Belum timbul lagi. Dia ada kat Jepun tu lagi. Kat Jepun dia cerah dah. Cerah dah, mang? Cerah dah. Oh, cerah dah kalau kat Jepun. Pukul 4 tu dah macam pukul 8. Sekarang ni? Pukul 4 pagi. Oh, pukul 4 pagi macam dah pukul 8 dah kita. Sekejap, mang. Yang lebih ni macam mana, bang? Ini. Yang ni pukul berapa abang nak buat? Petang kan? Pukul apa? Tengok kalau apa, mungkin dalam 4.5 gitu. Saya akan tengok orang, kalau ramai nanti booking, ramai, okey nanti lah. 4.5 pasal 1,440 pack. Jadi, mana sebab dah janji?
Kita tengoklah kalau geduk atau pompak-pompak kita jalanlah. Pelan-pelan tu. Lepas tu asam gila ya, kata. Lewat ni 37 kan. Dia betul. 37 siap ah. 4.5 confirm lah. Kita akan sambung pada petang nantilah, lebih kurang dalam pukul 4:30 petang. Mana selebihnya lebih kurang dalam 1080 polybag. Berapa mas? 1440 polybag yang akan ditanam. Jadi kita balance dia tu kita akan buat pada belah petang lah. Sebenarnya kita tanam untuk 1080 polybag je. Yang lebih tu yang balance dia tu adalah backup lah. Backup untuk kalau ada pokok mati ke apa ke, kita akan ganti lah. Jadi kalau andai kata tak mati, pokoknya memang okey semuanya, nanti tuan tanah nak offer kat Facebook, nak jual lah tu, kan. Jadi macam pagi ni Abang Hussein dia sembuh suplemen lah, citosan kan, oligo citosan. Jadi supaya apa, pokok tak ada terlalu stres sangatlah waktu pagi ataupun waktu petang nanti kita alih. Dia dalam keadaan yang orang kata yang dalam keadaan bersedia lah, tak ada stres sangat pokoknya. Jadi kita dah harap pokok dia tu, pertumbuhan dia tu tak terjejas. Jadi itu sajalah apa update untuk pagi ni. Update untuk pagi ni alih pokok untuk hari yang pertama ataupun hari yang ke-25, hari selepas semai dalam teri. Jadi kita akan sambung pada waktu petang ni nantilah. Kita akan buat, kita akan tunjuk kita buat siap semuanya. Okey. Pada waktu pagi ni sajalah kita nak test pump. Kita nak test pump bagi kat pokok anak terung kita yang pada hari yang pertama ni. Jadi kalau kita tengok ni, semua berfungsi dalam keadaan baiklah, alhamdulillah. Jadi apa ni, dah pukul berapa dah ni? Pukul 7.20. Matahari baru sikit, nak nyampak. Baru nak timbul. baru nak timbul. Kita test. Mana 19 pokok. 19 pokok telah ditanam untuk baris yang pertama. Baris pertama. Nanti selebihnya kita buat pada waktu petang. Oh. Boleh back belah sana. Dah siap disusun dah. Oh ya, yeah. Oh ya, yeah, tuan-tuan, lagi satu. Awal-awal pagi macam ni, elok pergi kopi lah pula. Jom. Mop kita kopi. Okey, anak hari yang ke-25 dalam teri. Jadi kalau kita tengok, kita dah mula, apa orang kata, kita mula transfer pokok ke dalam polybag. Tapi kalau korang tengok, hari yang ke-25 ni, bila kita cabut anak pokok tu kan, kita nak cabut, nak masuk dalam tray, kita tarik je. Sebab akar dia dah penuh kan. Jadi kita tak perlu takut-takut sangat. Sebab akar dia dah penuh. Jadi kalau korang tengok, dah saya buang dia punya tu. Kalau korang tengok, akar dia dah penuh. Jadi apa, memang dah boleh dah kita tarik macam tu je. Pokoknya pun sihat. Jadi memang nampak segar sangat pokok ni. Nampak sangat segar. Jadi hari ke-25 ni batang dia pun keras, memang keras betul.
keras. Macam lidi rasanya. Jadi itulah update hari yang ke-25 punya pokok. Yang ini kita lubang kita dah korek siap lah. Sebab kalau nampak yang belah sana ada seorang yang buat kerja mengorek lubang je. Jadi nanti macam Abang Husin, tugas dia pilih anak benih yang cantik-cantik, kita hubung macam tu. Dan yang belah sana kerja dia mengambus anak benih tu lah. Kita tutup dia punya anak benih dia tu. Jadi dekat sini seorang Abang Husin lah. Abang Husin akan buat kerja memilih anak benih dan letak dekat bahagian kawasan polybag. Jadi ada seorang pula akan mengambus anak benih ni. Dia tanam lah dalam kokopit. Jadi ya, kerja ni akan jadi lebih cepat lagi. Nampak? Seorang letak anak benih, seorang mengambus. Tapi kalau ada ini ramai kan, ramai yang buat kerja apa menanam anak benih ni. Jadi kerja memang jadi cepat lah. Untuk 1400 polybag ni, 1440 ni, rasanya dalam 2 jam je kita buat ni. Start tadi pukul 4. Ni pun dah nak siap ni, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris je lagi. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita memang saja bagi menitik lah. Menitik dia punya air dia tu. Jadinya ini kita memang setiap sepanjang kita menanam ni, air daripada mereka tuyuk ni memang kita biarkan dia menitis je. Cara macam mana nak buat menitis tu, ada baca-baca je. Ada. PM tepi. Ada baca-bacanya. Pam tak buka tapi air menitis. Ini yang ilmu mahal tu. Pam tak buka tapi air tetap jalan. Jadi itulah. Nasi Arab. PM tepi sambil nasi Arab. Tu tuan tanah kata. Okey, kalau korang tengok dah siap dah kerja-kerja. Meletak anak pokok dalam polybag. Jadi kira ni hari yang 00 SST lah. SST hari selepas tanam dalam polybag ni. Jadi kalau tengok macam ni lah. Rupanya kita dah hari mula kita letak dalam polybag. Jadi esok baru kita kira hari yang pertama. Jadi kalau korang tengok, nampak kan dia punya pokok ni, sekata je dia punya saiz dia. Ini pun sama. Untuk hari ni kita memang tak ada masuk apa-apa baja. Air kosong je. Air kosong saja. Esok baru kita start letak baja AB dengan kekuatan 0.5 EC. Jadi hari ni memang bagi air kosong je. Kita minta lah
minta malam ni hujan ke, jadi lebih baik lah. Lebih baik, pokok akan lebih segar lah. Kita minta berharap macam tu lah. Jadi ni sajalah update saya tentang hari mula ataupun hari kita meletakkan anak benih dalam polybag. Jadi itulah cara saya meletak ataupun Abang Husin yang saya bagi pada korang semualah. Itu je lah tips-tips yang dapat saya kongsi. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan, korang boleh tanya di ruang komen lah. InsyaAllah saya akan jawab. Jangan lupa subscribe saya punya channel YouTube saya. Saya Nur Amirul Nazmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.